juga Allah belum selesai. Dulu Ustaz Somad datang setahun yang lalu, belum nampak bentuknya, hanya sebatas tenda-tenda di dalam, tiang-tiang yang dicor. Hari berganti musim berubah, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Lalu kemudian sekarang sudah nampak cantik, indah, mulai diri. Tahun depan datang kemarin sudah siap, insyaAllah. Ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan Tuan Guru bersama doa para santri, wali-wali santri, orang-orang kaya, pejabat yang punya kuasa. Maka dari tanah yang sebelumnya bukan apa-apa, sawah, kubang, lumpur, ada tanah yang hanya sebatas ditanam padi. Dia hanya disinggahi orang ketika padi sedang menguning. Saat padi sedang kuning, orang senang. Tapi begitu padi layu, mulailah ikan datang. Orang ramai karena banyak padi. Habis musim padi, orang datang karena ada ikan. Musim kemarau datang, orang tak lagi mengambil padi dan ikan, dijadikan tempat main sepak bola. Berlomba sapi kerbau. Tapi ada pula tanah yang biasa-biasa saja, hanya rumputan, padang rumput, hanya kambing-kambing saja yang bertebaran di sana. Tapi tanah ini termasuk bertuah. Orang datang bukan karena padi, orang datang bukan karena kolam ikan, orang datang karena ingin mendapatkan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Maka yang datang ke majlis masjid yang besar dan indah, pondok pesantren Kumpeh Darut Tauhid ini, yang hadir dari mulai apa itu yang paling kecil, TK, di bawah TK, pakut dan kukut, playgroup. Kenapa disebut dengan playgroup? Karena dia sukanya bergroup-group dan play, kasih main nih, playgroup. Lalu setelah itu meningkat ke TK, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, membaca kitab. Ini tidak ada batas usia. Yang belajar di majlis Kumpeh Darut Tauhid, dari mulai tak pandai membaca, sampai pandai membaca, sampai pandai membaca, tapi tak tahu apa yang mau dibaca. Karena sudah bersatu titik nun, ya dan ba. Rabun sudah mata. Belajar. Inilah pendidikan Islam yang tak dibatasi usia. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 27 tahun. Habis itu tidak lagi belajar dalam Islam. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai ke liang lahat pun Islam menganjurkan menuntut ilmu. Mana ada orang di liang lahat menuntut ilmu? Ada. Mana dia? Setelah manusia dimakamkan di kubur, lahat dibacakan talqin mayat. Wahai fulan bin fulanah, kalau datang malaikat kepadamu bertanya, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, katakan kitab suci Al-Quran. Maka ini semua tak lain tak bukan untuk mengamalkan proses membentuk manusia menuju laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Untuk menjadi kambing tak perlu prosesnya panjang. Lahir pagi, setengah jam kaki berdiri menggeletar, langsung ditanduknya mak menyusu. 2 tahun sesudah itu langsung dibawa ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Untuk menjadi ayam lebih cepat lagi. Kebunyi induk ayam sekampung, keluar satu telur ayam. Dierami, menetas.
Tak lama sesudah itu, 6 bulan ayam pun dipotong. Ayam kepung lama, ayam bule cepat, ayam ras. Dulu ayam pandai berkukuh, sekarang ada ayam yang tak pandai berkukuh. Ayam yang menetas di dalam ruku, namanya ayam indoor. Tak pernah menengok dunia, menetas, dikasih makanan, jatuh, tak pandai berkukuh, tak melihat alam semesta. Karena dia memang diproduksi untuk diambil dagingnya, tapi manusia bukan ingin diambil dagingnya. Kalaulah manusia itu dilihat dari dagingnya, maka sudah lama gajah masuk surga. Kalau lihat dari ototnya, sudah lama banteng masuk surga. Kalau dilihat dari suaranya, sudah lama kuku ayam masuk surga. Tapi manusia dilihat adalah alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup, ada mati, ada muda, ada masa tua, ada masa kanak-kanak, ada masa sakit, ada masa mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia ini yang diuji adalah ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amal. Tapi amal tidak diakui kalau tidak dengan ilmu. Banyak beramal kalau tidak dengan ilmu. Afdhul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah itu amal. Tapi coba tengok pangkal ayatnya. Fa'lam annahu. Fa'lam. Alima ya'lamu. Fa'lam. Ketahuilah. Berilmulah. Makanya di majlis kumpeh Darul Tauhid diajarkan ilmu tauhid, tasawuf, tauhid. Bagaimana ilmu mengesahkan Allah wujud, hidam, baqa, mukhalafatul awadizi niyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, yang disusun oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, sifat 20. Karena pokok pangkal dari segala amal adalah la ilaha. Ada orang yang amalnya banyak tapi tak diakui Allah. Ada panti asuhan, dia bangun, anak yatim dia sekolahkan, fakir miskin dia bantu, tapi ternyata wa qadimna ila ma amilu min amalin. Amal-amalnya nanti di akhirat kami tunjukkan, ini amalmu, ini amalmu, ini amalmu. Faja'alna, kami jadikan amalnya itu haban mansura. Amal itu seperti debu dihembus angin, tak bermakna. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang gugur amal mereka, tak bernilai. Kenapa? Karena tauhidnya rusak. Lain asyrakta, kalau kau bersekutukan Allah dengan yang lain, kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, maka rusaklah amalmu. Inilah yang dipelajari di ma'had kumpeh Darut Tauhid. Tauhid mengesahkan Allah. Sekali la ilaha illallah, sampai mati la ilaha illallah. Wahada yuwahidu tauhid. Karena banyak orang menyembah selain Allah, menyembah pokok kayu, menyembah sungai, menyembah tuyul, menyembah hantu, maka seketika dibersihkan tauhidnya ini. La ilaha, tak ada pokok kayu. La ilaha, tak ada hantu. La ilaha, tak ada menyembah setan. La ilaha, tak ada menyembah sungai. La ilaha illallah.